Mula Bonita akhirnya buka suara setelah dituding menjadi istri simpanan pria bernama Pak Danan. Sebelumnya, isu tersebut mencuat dari salah seorang netizen yang seakan menguliti masa lalu istri Dine Caknan tersebut. Netizen di TikTok tersebut mengatakan bila Bella Bonita adalah istri simpanan suami orang. Tak mau tinggal diam dengan isu panas yang menimpa, Bella Bonita akhirnya buka suara. Istri Dine Caknan ini meminta kepada netizen untuk tak mengorek masa lalunya. Masa lalu saya, itu hanya saya yang tahu. Kalau di luar sana, mau cerita, kok bisa ya kamu ninggal yang ini bla, bla, bla segala macam, ujar Bella Bonita. Selama kamu belum tahu urusannya, ceritanya, jangan membuat cerita-cerita yang tidak benar, tutur Bella. Diungkap Bella, semua persoalannya di masa lalu sudah selesai dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Bella Bonita turut menyayangkan dengan aksi netizen yang sok tahu dengan masa lalu dan justru jatuhnya sudah memfitnahnya. Sudah ya sudah, kemarin saya sempat menyayangkan ada beberapa pihak yang memfitnah saya, pungkasnya.